Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya, Cahaya Syuda Channel. Hari ini saya nak tunjukkan sesuatu lah atau beberapa perkara. Tempoh hari saya ada tunjukkan dari episod 1 hingga episod 5 apa nama ubah suai dapur. Okey, sebab kami tak lantik kontraktor, tak lantik arkitek, apa semualah, okey. Jadi semua kami buat sendiri, okey. Yang mana yang kami buat tu tak berapa nak berjaya sangatlah. Kan orang ingat macam kita boleh buat semua perkara. Okey, nanti saya nak tunjukkan, okey. Part antara part-part yang kita orang salah sikitlah, salah design sikitlah, okey. Antaranya yang pertama, okey, saya nak tunjukkan ini adalah kabinet tower. Yang kita orang nak buat kabinet tower ni lah. Okey, antaranya yang pertama, nampak tak oven? Oven lah. Okey, yang ini microwave oven. Okey. Elektrik dia, part elektrik dia sebenarnya dia ada kat bawah sini lah, kat belakang ni. Dia ada kat belakang ni. So, sepatutnya dia ada tempat macam direct lah, maksudnya boleh on off. Tapi kat sini kita terus letak tempat punca dekat belakang. Okay, so nak tak nak, kalau nak matikan oven ni, okay, nak matikan oven ni, tangan kena pergi belakang sini lah. Nampak ni, tangan saya kena pusing belakang ni, kena matikan kat belakang sini. Okay, ni tempat dia lah, elektrik dia. Microwave oven pula, dia punya tempat elektriknya dekat sini lah. Nampak tak? Okay, saya tunjukkan. Okay, kat sini tempat elektrik dia lah. On off dia lah, eh. Ni on. Okay, nampak ni ada lampu. Okay, yang ni off dia. Okay, senang lah kan, dekat kan. Mudah, okay. Jadinya sepatutnya microwave oven ni dekat bawah dia, dia punya plug dia. Tapi disebabkan orang yang buat kabinet ni, dia kata tak boleh lalu. Nampak tu, dia dah apa nama, dia dah tutup semua kan. Jadinya wire tu terpaksalah guna wire yang inilah. Okay, gunakan plug yang inilah. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua pula ni aircon. Okay, nampak ni masih tak sempurna lagi untuk tebuk tile ni. Okay, sebenarnya kalau you all nak tahu, masa nak buat kita orang nak buat tile ni lah, tukar nak buat tile ni, kita orang kan, kita orang nak buat separuh saja, separuh ni je lah tile. And then masa selepas kita orang pergi mana tah, pergi beli barang, kita orang terkejut tau. Dia buat tile tu keliling sekali. Nampak ni, keliling sini, sini, and then sampai sini. Separuh sini je. Okay, lebih kurang macam separuh sini the tile tu. Jadinya kita orang macam, alamak, kenapa dia buat macam ni kan? Sebab kita nak separuh-separuh sini saja, side sini saja nak pasang tile. Sebelah sini tak nak. Okay, jadinya nak tak nak, kita orang pun tak boleh nak buka balik, tak boleh suruh tukang tu buka balik. Jadinya semasa buat kabinet yang ini, okay, semasa buat kabinet ini, kami terpaksa bagi tahu yang kami nak kedepankan sikit. Korang nampak tak yang ini? Nampak dia ke depan, nampak? Satu part ni dia ke depan. Sepatutnya kabinet ni dia terus rata. Terus rata lah, maksudnya tak ada lebih ke depan ke apa kan. Jadinya sebab nak tutup tile tu, nak tutup tile yang separuh tu lah. Okay, itulah sebenarnya kesilapan kami yang tak bagi tahu tukang sampai mana, paras mana. Padahal kita dah bagi tahu sampai nak separuh sini saja, tapi bila dah siap macam okey boleh lah kan, macam tak sangka pula kan. Okey, yang seterusnya, pada sinki ni, yang ketiga lah, sinki ni, okey, kalau you all nak tahu, sinki ni nampak tak? Ni tingkap. Yang ini sinki. Okay, saya tunjuk guys sekali eh. Okay, ni tingkap. Nampak tak? Tingkap. Ni sinki. Nampak tak?
kedudukan sinki ni dia tak sama dengan tingkap. So dia nampak lebihan dia nampak. Nampak tak? Ini dia terlebih. Okey. Terlebih. Dan yang ini dia ke arah sebelah kanan lah. Terlebih sebelah kanan dalam banyak jugalah dalam 6 inci jugalah eh. Okey. Saya nak tunjuk part yang saya cakap masa tengah tukang tengah nak repair tengah nak buat tabletop view ni. Okay, masa tukang nak buat tabletop ni last minute, masa tu last minute saya dengan husband nak buat keputusan tempat air ni. Okay, sebenarnya adalah asal yang kita orang adalah dekat sana lah tempat air ni. Jadi kita orang tak plug tu nampak eh, ada plug. Okay, kita orang nak letak dekat situ. Kat situ lah tempat air ni. Okay, jadi masa tukang tengah buat tu, okay, saya cakap saya nak ubah last minute. Dia kata saya nak ubah, saya nak letak air dekat sini, tempat mesin air ni kat sini. Kebetulan plug ni cuma satu saja. Okay, disebabkan last minute tu, so kita cakap okay, saya nak ubah letak dekat sini dan saya nak tambah lagi satu plug. Okay, so diorang boleh, kebetulan belum lagi apa nama, belum letak lagi plug apa semua, just cuma tanam wire je. So diorang tambah lagi satu lah kat situ. So plug peti ais dengan plug air lah. Okay, jadinya masa tukang tengah buat nak tanam tengah nak tampal tile ni, nampak tak pipe dia tebuk kat sini, lubang air ni kan? Sorry, bukan lubang air, saluran air. Saluran air ni sepatutnya dia ada satu apa nama, tempat macam air tu dibersihkan, water filter. Okay, dekat situ lah biasanya letak dekat luar, tapi kita orang letak dekat dalam ni lah. Kita orang letak dekat bawah ni. Mana water filter tu lah, tu dekat dalam tu, nampak water filter kami lah kat bawah tu. Dia tersembunyi lah. Okay, tu laluan dia, nampak laluan dia. Bidai, bidai yang kami beli dekat IKEA. Okey, bidai ni ialah disebabkan tingkap ni cermin dia bila waktu malam akan nampak orang yang bahagian luar, akan nampak dalam kan. Dan saya pastilah aunty kat belakang ni, jiran saya ni akan nampak saya, nampak kan? Confirm lah disebabkan dia tinggi, kami tingkap ni rendah. Confirm lah dia boleh nampak kita orang buat apa kat dapur kan waktu malam. So kita orang cari bidai yang simple. Kita orang nak cari yang kayu yang biasa. So kita orang terjumpa dekat IKEA bidai ni. Nampak kan bidai ni dia macam dia pendek sikit. Dia kecil sikit. Kita orang pun tak ukur, main ambil je. So guna dia senang je, tarik ke bawah boleh full. Okay, tarik ke bawah full. Dan dia boleh tolak ke atas lah. Tolak sampai mana kita nak. Okay, ada sampai mana kita nak tolak. Tolak saja. Okay, nampak dia boleh tolak dan tarik bidai ni. Okay, itu sajalah saya tunjukkan. Saya beli, tak ingat berapa harga dia dekat IKEA. Okay. Tempoh hari saya ada bagi tahu tema dapur basah saya adalah warna black and gold. Okay, dekat mana black adalah di kawasan kabinet ni lah. Sorry, kawasan tabletop ni. Black. Okay, pintu lovers ni. Okay, kawasan tempat laundry ni lah. Okay, tile ni warna hitam. Okay, black lah. Okay, goldnya dekat mana? Goldnya adalah antaranya lantai. Saya pilih warna macam coklat-coklat gold. Okay, dan pintu adalah main utamanya. Saya nampak biar pintu tu nampak warna menarik sikit, macam warna terang gitu kan. Dia ada juga warna-warna lain, tapi saya nak warna gold juga. So pintu ni saya tak ingat brand apa, THC saya ingat. THC, saya tak ingat kedainya dekat ada height. Okay, pintu ni dia dua dalam satu. Dia boleh buka yang kecil ni, nampak? Dia buka yang kecil ni. Okay, nampak? Kalau saya masak kat sini, saya akan buka pintu ni supaya udara dia apa semua. Ataupun setiap pagi bangun daripada tidur apa semua,
Dah saya solat apa semua. Okay, saya akan buka pintu ni supaya udara apa semua cahaya dia masuklah. Okay, kita tengok apa yang dekat luar ni. Okey. Dekat luar ni. Saya ubah suai juga tangga ni. Tangga ni. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan kat mana saya letak barang dapur saya. Bawang, periuk, sendok apa semua sebab saya punya tempat ni saya tak suka letak barang yang terlalu banyak sangat, terlalu macam periuk, sendok-sendok semua kan, apa semualah saya tak suka tunjuk. Saya suka simpan dekat dalam semualah, macam rasa tenang gitu bila masak. Okey, saya nak tunjukkan kat mana. Okey, ni rak tempat basuh pinggan, nanti kita apa lepas basuh letak kat sini dan kita akan simpan lah. Okey, nak tunjukkan kat mana bawang. Okey, ini adalah tempat rak bawang, letak dalam kabinet ni lah. So ini kentang, ni bawang. Okey, bawang tu kalau nak letak bawang putih ke apa ke kan, kat ni lah. Okey, yang ini pula tempat sabun basuh baju. So kalau nak basuh baju kat sini, okey. Kejap ni bakul. Bakul baju yang ini, okey. Bila nak guna sabun, okey, kita akan ambil sabun kat sebelah ni and then kita akan letak dekat dalam ni. Okey. Okey. Yang ini tempat sabun. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan kat mana kuali saya. Tempat kuali saja saya simpan. Okey. Oh, okey, seterusnya. Okey, tempat saya simpan tarah, inilah tempat saya simpan gelas tempat masak. Okey. Okey, seterusnya nak tunjukkan kat mana saya letak garam, gula, barang-barang untuk masak, antaranya rempah-rempah nak masak dan sebagainya. Okey, sendok kat mana saya simpan. Okey, saya letak dekat sini lah. Okey, tempoh hari saya ada tunjukkan episod 1 ubah suai kabinet ni. Okey, so beli ni saya beli kat Shopee. Dekat Shopee saya tengok harga dia dalam 200 lebih. Okey, so ni lah aksesori yang saya letak kat dalam ni lah, tempat sendok, gunting apa semua, minyak, yang inilah, garam, gula, cukup rasa apa semualah. Okey, yang ini sama juga kunyit apa semualah. Ini je lah saya guna untuk masak. So kalau tengah-tengah masak ni nak letak garam ke apa ke, kat sini je lah tempat saya nak capai apa semua. Saya tunjuk bagaimana kalau keadaan apabila kita nak makan, okey, nak makan kat sini lah. Okey, kita nak tengok apa yang kita nak nak kena buat. Okey, jom. Okey, pertama sekali bila nak tengok tu makan, kena ambil pinggan lah, betul? Ambil pinggan. Kita gunakan gelas dulu. Kita gunakan gelas dulu kan, supaya tak ada.
anak-anak tengah makan. Makan tengah hari. Tirazi hari zikri. Okay. Meja ni nampak kan? Untuk 8 orang makan. Okay. Alas meja ni sebenarnya saya guna lace kain baju tau. Lace kain nak buat baju tapi sebab tak buat-buat, tak tahu bila nak buat. Okay. Saya nak cari warna hitam alas meja. Eh? Sebab tema dapur saya adalah black. Eh? Black and gold. Goldnya adalah pada kat meja ni lah. Dia macam nampak berkilat-kilat gold gitu kan. Okay, jadinya saya gunalah alas meja kain lace. Eh? Kain lace buat baju tapi saya buat alas meja. Okay? Tapi orang mungkin tak perasan sangat kot. Okeylah, ni lah hasilnya. Tema warna dapur saya adalah warna black dan gold. Kat mana yang goldnya? Okey, saya nak tunjukkan eh. Inilah gold dia. Okey, you know, korang boleh tengok petak-petak ni gold dia. Okey. Warna gold dia lah. Nampak dia macam kilat-kilat kan? Kalau malam kami akan hidupkan satu set ni je lah. Satu set lampu sini dia akan nampak terang kat sini. Terang dekat sini malam kan. Okay. Itulah tema dapur saya. Warna black dan gold. Okay.